Hai semua, lepas update baru-baru ni, kita nampak ramai orang pakai Skyfacer. Tapi, ada satu hero ni paling sesuai untuk item ni. Bukan Tigreal atau Franco. Hero paling ngam sebenarnya, Hayabusa. Hayabusa adalah seorang hero yang terkenal dengan kebolehan One Shot One Kill, yang bermaksud dia boleh membunuh musuh dengan mudah pada awal permainan. Skyfacer pula, item yang sangat serasi dengan Hayabusa sebab dia boleh bagi kita execute enemy dengan sangat-sangat mudah. Dan setiap kali kita kill, kita akan dapat stack yang meningkatkan peluang execution. Skill set Hayabusa bukan cuma bergantung pada shadow killnya. Okay, dengan skill 1 dan skill 2, Hayabusa boleh dengan mudah membunuh hero yang lembik macam Mage dan Marksman enemy. Bila ditambah dengan Skyfacer pula, ini memberikan kelebihan besar sebab Hayabusa cuma perlu sat-sat serap terus skill tanpa perlu menunggu cooldown ultimate beliau. Sebagai seorang jungler, nak dapat 1500 gold masa early game easy je. So, Haya cuma perlu beli Skyfacer, Hunter Strike dan Endless Battle pada early to mid game, dan hero ninja ni dah boleh terus dominate. Gabungan item-item ni menjadi satu item 3 serangkaian yang penting untuk Haya. Jadi itulah sebabnya Haya pilihan terbaik untuk Skyfacer. So untuk korang yang nak main Assassin tapi tak fast hang, bolehlah try Hayabusa dengan Skyfacer ni.